sing sepura kepalingane wis ana wis Pak Hasim. Gak tlorer, pasing yang sat sepura kepalingane Hasim. Kringgi juga Basoko dari Ngawen Majrang Sukodono. Kali ini kuasai sekelip muda di sana dan Roni Bantek angkat tinggi langkah satu floating resimnya Timo Wisnu umpan satu timpan masih ada oke dan ini ada lagi yang kecender kecender mancal jangkri hati-hati dong mas ini rasilan resim dari Roni kembali asalnya Nasrul dengan pola quick yang sangat cepat menambahkan angka pertama untuk tim Basoko. 1-1 aku sayang ibu. Balik kali ini hasil dengan satu floating yang resimnya Ayah Sarti. Wisnu kembalikan ini Sarti. Luar biasa Ayah Sarti salah satu dengan profesinya guru ngaji. 2-1 memimpin satu angka untuk tim Basoko. Wis rampung mah. Aduh. Saat penyandu dong resip yang merasa sempurna di sana dilakukan Nanda triple masih ada Wisnu Ambon manis umpan di sana pada Ayah Sarti pelan begitu saja masih ada Arif Teloler Hasan kembalikan Nasrul Hasim Eka Mandiri langsung Timo Sigodin Dowo Nasrul kembalikan ini sana Nanda masih dapat tangan sayang seribu sayang net terang aku net TKI setru nemplak petik nyerah mungkin iso lampikinya sekali nyetro malah uncal kayaknya itu pasingnya indah kembalikan yuhuu satu penempatan dari Ambon masih dapat tahankan kali ini pun biar makhluk keluar tapi itu dia dua penemenengan kabel ini mumpah permainan kulupan menuh ini raja mah Sarti kembali kali ini sana Teloler masih ada Bambang yang kurang sempurna dengan event Arif Teloler umpan kembali kali ini Nanda memenangkan head to head dengan Hasim si tangan listrik gue pun lagi ngomong sing ora-orana tak jelek kita nih Hasim ini aku tiga lawan bodoh Wisnu kembali kali Hasim si epe-epe sama belum kali ini di sana dengan satu floating resim yang sangat indah kepada Ron. Nih, bantai. Sudah yumat dulu. 5-3-2 angka memimpin kembali kali Timo. Champion set punya gagal menembus rating menambahkan poin kembali untuk tim AMR Randu Gede 4-5. Perjuangan dan doa ciptaan Haji Roma. Teloler, passing yang sangat sempurna kembali kali Hasim. Keringgingan. Oh, 4-2 angka memimpin kali ini servis yang kurang sempurna dilakukan oleh Ambon Manise. Pindah poin 5-6 satu angka tertinggal untuk tim AMR Randu Gede. Akibul dengan satu floating Akibul resip dari Hasim luar biasa Akibul kali ini dengan sepatu merek Nike menambahkan poin untuk AMR Saminem Bakul Pecel. Akibul kali ini set pinya gagal menembus rating menambahkan budi-budi angka kembali untuk tim Basoko 7-6 satu angka masih memimpin untuk tim Basoko Ngawen Sukodono. Konsentrasi tingkat tinggi kali ini Hasim membuki ser aceprok resim di sana Nanda hasil umat dari kembali ke dilakukan pemain dari tim AMR poin kembali untuk tim Basoko 8-6-2 angka memimpin untuk Basoko Hasim ambil posisi kali ini Hasim timang-timang sekilas bukan bismillahirrahmanirrahim itu buat kolorong Hasim bater Hasim ini semenjak kenal aku poinnya tambah ya sih Hasim lo ngerti kayak ya senang kali ini set piece Timo resip dari Timo kembali kali Sarti toss out satu
Pasoko tertek yang dilakukan oleh Ayah Sandi 10-7-3 angka masih memimpin titik Pasoko. Wisnu Wardana ambil posisi satu angka tinggi dengan satu floatingnya, lagi-lagi gagal menembus netting, menampakkan pundi-pundi angka itu tim AMR 8-10, dua angka tertinggal. AMR randu gede, konsentrasi di sana ada hasil. Jumflotnya dilakukan passing dari Santi kepada Kenyo. Dudu. 11-8, tiga angka masih memimpin itu tim Basoko. Ngawen Majenang Sukotono duduk dengan satu floating resip dan Nanda kepalikan hasil umpan Nasrul kecil-kecil capi rawi menampakkan poin kembali untuk tim AMR 11. Dua angka masih tertinggal kali ini AMR dan Dudu Japrai Morono. Nasrul oke, tipuan luar biasa yang dilakukan di sana oleh Arifin Kibul. 10-11, satu angka masih tertinggal menurut AMR Randu Gede atas lawannya Basoko Ngawen Majenang Sukotono. Nasrul sepinya keras, risin luar biasa kembali kali di sana. Timo laki-laki pindah poin 12-11 Sarti servis tadi mundur ke cemas banter cepat. Maksudnya 12 sama passing Wisnu kembali asik. Jangan tenang gue. Kuping aman. Aman. 13-12 satu angka masih memimpin untuk tim Basoko Ngawen Majenang Sukodono kembalikan di sana Timo. Risip dari Oki, ada hasil umpan kembalikan Nasrul kuasai bulan Nanda. Umpan tarik kembalikan Ron. Telur, pasing semurah kembali kali di sana Wisnu pada hasil. Gak popo mas, gak sama tiang kembali menunggu balik ke bunga. Mama, ya. Ayah, Mama Sarti sehat. Oke, sehat. Balik kali ini satu serangan dari Maria ayah gak konsen lagi. 14, opodo. Sedut jati gelombang prinsip yang berasal dari di Tewa menampakkan poin kembali untuk tim AMR 15-14 saat maka masih memimpin untuk tim Basoko masih ke desu sudah beda mencet umpan kembali kali ini asik masih ada Iqbal Kipul dengan pertahanan dangan-dangannya kali ini Nanda Ayah Sarti defense-nya sempurna kembali kali ini asik masih ada Nanda kembali Iqbal Kipul angkat triple pelan ke belakang Sarti ambil posisi Wisnu kembali kali ini asik lelah keringgingan lelah nyalek gue komentator gini bener belum mau baterai Raja Mano. Kung santai bae. Iki wis cangkeme tak susuk ping petuk iki. Oke, tos kok. Jalan aja susuk iki. Yo tim tolong 16-17 satu angka masih memimpin kembali kali ini Hasim kumpul keser. Ceplok, jumping set punya gagal melewati netting angka subsidi untuk tim AMR Randu Gede 16 lawan Podo. Masih sama klub, sama nekat dua pemain lakukan satu floating atau kedua tim kali ini resip dari Timo Wisnu umpan pada Sardi masih ada Roni Bandai nah, kembalikannya Roni satu back attacknya gagal menembus netting angka subsidi untuk tim Basoko 17-16 satu angka memimpin Basoko Ngawen Majenang Sukotono konsentrasi kembalikannya Wisnu resipnya indah kembalikannya Hasan umpan tek kembali Troren back attack gagal menembus netting poin-poin untuk tim Basoko 18-16
Boleh. Umbul ke kembali kali asik. Mana kebak lonteng-lonteng. Sing temes pula, sing nadain deteng-deteng. Limo. Eh. 19-16 di angka masih memimpin kembali kali di sana Wisnu resip dari Nanda hasil umpan kembali ke miskomunikasi Rodi pandai ke belakang ada Wisnu kali ini Sarti umpan tarik pada Timo satu counter attack yang menambahkan angka subsidi untuk tim AMR Randu Gede 17-19 dua angka tertinggal AMR Randu Gede atas lawan tempat Sokong lawan Sukoto lo konsentrasi kali ini di sana hasil jumplaknya ke belakang lagi-lagi keluar di luar 20-17 tiga angka masih memimpin untuk tim Basoko duduk ambil posisi kali ini duduk floating yang dilancarkan prinsipnya indah dari Nanda kembali ke Nanda nut teng latu tapi ngomong aku mau latu dia terus ngerti Pak Wasi gak ngerti aku balik kali di sana Sardi masih ada Roni Banteng hasil umat dari kembali kali Nanda bertahan menjadi Bambang Banda Wisnu kembali pengetahnya hasil luar biasa dengan kecepatan luar biasa kamu mau pokoknya akhirnya pemain poli sering kecepat daerah gulung munggai maripinto Sardi resipnya Nanda hasil kembali kali ini Nanda usia toh pokoknya akhirnya sering-sering kecepat daerah gulung munggah gue pinter, nah kenepin pintu yo. Nanda ambil posisi Nanda set pin lakukan resipnya Ambon Wisnu kembali kali ini sana Hasim masih ada Hasim Wisnu kembali kali ini Hasim lagi otot 20-21 masih memimpin satu angka di tim Basoko ngawen Majenang Sukodono siap-siap lakukan satu serangan kembali kali ini di sana ada Nanda pasingnya indah Ambon umpan tarik kembali ini bledos luar biasa Roriko Rompulo 22-20 Timo keluar tukang cutek telah mengangkat bendera bulan dinyatakan keluar yo last man sorry loh mas pasingnya sempurna kembali kali di sana Hasim masih ada Oki triple dilakukan Iqbal Kipul ambil alih Bapak kembali ke Hasim masih ada Nanda awas juga selikur dua angka masih memimpin untuk tim Basoko ngawen Majenang Sukodono Ambon Manisi konsentrasi tingkat tinggi kembali kali ini Ambon set piang resipnya Roni Pandeng kembali Iqbal Kipul cile pinter ngapusi sobenang gede buka bengkel 22-23 satu angka masih tertinggal untuk tim AMR Randu Gede Iqbal set piece indah resip dari Ayah Santi kembali kali ini sana Hasim masih dipertahankan oleh adik-adik kembali kali ini sana Hasim Swiss game point Hasim ya pecat. Oke, kali ini di sana ada Hasim Eka Mandiri. Umpul keser, ceplok. Resipnya melambung di sana masih dapat bertahan kembali ke tikuan. Dan dengan begini berakhir sudah saja pertama dan dimenangkan oleh tim Basoko Ngawen Majenang Sukodono.